ketemu maning ya, karo Jupiter. Kita karo nyong dengan motor Jupiter. Ini Jupiter Z yang tipe burung hantu ya. Ada masalah di area koplingnya ini, dipakai pelan itu susah banget. Kalau pelan itu kayak enggak ngegas, tapi begitu digas sedikit langsung jondol, kaget kayak gitulah. Ini mau kita cek dalamnya ini sebenarnya seperti apa sih? Maksudnya slip sih enggak slip, tenaganya dapat. Tapi dipakai jalan pelan itu susah. Kalau jalan pelan kayak gas sedikit kayak enggak mau jalan, tapi kayak enggak ngegas kayak gitulah. Kemudian di gas sedikit lagi mesin langsung gentak, jadi langsung jedut, langsung kaget, langsung deg deg, langsung kaget si yang numpak motor pasti langsung kaget. Jadi kayak gentak kayak gitulah, tombok gentak, gentak bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu ngagetin, gentak. Ini kita mau bongkar saja di area magnet emang, kopling maksudnya. Ini kemungkinan ada masalah di bagian kampas ganda atau rumah kampas koplingnya, ini nggak tahu. Kita cek saja ya. Sangat terasa banget kalau lagi pas kena tikungan. Jadi pas lagi nikung pertigaan belok kan gasnya pelan. Nah, kemudian kita ngegas lagi itu langsung lompat motornya jundul kayak gitu. Untuk buka pak kopling ini kita harus melepas step dan juga knalpot ya. Karena memang anu menghalangi, jadi harus dilepas. Oke, untuk baut sudah dilepas semua, kita kasih ketok sedikit menggunakan palu karet. Sedikit saja, olinya tumpah. Olinya tadi sudah ditap karena kemarin itu olinya baru, paling baru-baru 3 hari atau 4 harian lah. Mau dipakai lagi, jadi sudah ditap dan diwadahin. Diwadahin bahasa apa gue diwadahin? Dimasukin ke wadah maksudnya. Tadi bunyi cekrek itu bunyi itu apa? Biar selahnya lepas. Pelan-pelan. Aduh susah. Nah, saya mempertahankan perbaknya ini biar nggak sobek. Nah, itu kelihatan ini kampas kopling, kampas dalamnya ada di sini. Ini rumah kopling, ini mangkok ganda, ini kerok as. Kita mau cek satu-satu ya. Kita masukkan giginya terlebih dahulu untuk mengecek satu-satu. Masukkan persneleng. Kita coba putar-putar ban belakangnya. Ini karet rumah koplingnya sudah agak longgar sedikit, tapi ini tidak akan berpengaruh. Kalau obloknya cuma segini tidak akan berpengaruh ini ya. Saya malah curiga sama kampas gandanya. Nanti kita buka ya. Ini agak sedikit oblok ya. Tuh, sedikit sih. Kita lanjut buka saja semuanya. Sini pakai kunci T8. Kita buka semua. Kampas koplingnya di sini sudah kosong. Kosong tapi rasanya kok enggak slip ya. Jadi rasanya itu ya mungkin sedikit selip tapi nggak begitu kerasa banget selip. Jadi pas lagi gas kecil kayak nggak mau jalan kayak gitu, tapi begitu nyangkut gas langsung kaget jondol kayak gitu, mesin langsung gentak, motornya langsung gentak. Jadi kayak nggak mau di gas kecil. Ini kampas koplingnya sudah benar-benar kosong bro. Nah, nanti kita coba kondisikan, nah ini mau diganti atau enggak ini nanti kita putuskan ya. Sementara kita bongkar-bongkar aja dulu. Lanjut. Kemudian mur ini dilepas ya. Jangan lupa ini penguncinya, pengunci bautnya dicongkel dulu. Mohon maaf bila berisik ya. Soalnya di luar itu lagi hujan gede. Alalalala, hujan gede pisan. Penguncinya sudah kementang. Kemudian kita pasang tracker, ini bekas plat kopling. Nah ini bekas ini plat kopling, ini ada 3 lembar disusun di las.
ya, sama tuh kan. Bekas tilas jadi seperti ini. Nah, kemudian kita pasang di sini untuk melepas mur, jadi untuk menahan biar nggak ikut muter. Oke, kita coba ya. Harus tangannya harus kuat. Nah kan kendok. Tuh, tetap ya, tetap mudah pakai impact dan nggak merusak lagi. Jadi ya tetap digunakan impact saja biar lebih ringan. Beli impact yang listrik harga 800.000 itu ada. Kita buka ada apa di area kampas gandanya. Kita mau cek ya. Macet, busnya macet, ini nggak mau keluar. Pantesan saya tadi kampas gandanya ini nggak mau keluar. Ada gear kecil di sini, nanti kita pasang lagi. Kampas gandanya normal, hanya saja ini terlihat di sini karetnya agak dalam, ini juga, tapi yang ini keluar. Tuh, ini karet, yang ini keluar tuh. Gak tahu kenapa ini bisa keluar, nanti saya cek. Mungkin di sini sumber permasalahannya ya. Ini karet dalam. Ini karet di dalam tuh kelihatan. Ini ya. Yang ini agak keluar nih. Saya ini nggak tahu kenapa, curiga saya. Kita coba buka saja ya. Kancingannya kita lepas. Ini ada kancingan 1, 2, 3 kita lepas. Dicungkil menggunakan obeng saja. Ini ya karet, ini karet. Kancingannya sudah lepas, ini sudah lepas. Kemudian ini diketok pelan-pelan sampai keluar. Nah, ini dia. Oke. Nah, tuh karetnya rusak satu tuh. Yang satu kondisinya kayak gini. Ini kayak gini ya, yang ini yang doble. Karetnya doble. No. Bisa ya doble kayak gini ya. Ini satu lagi, ini karet ganda. Tuh, mana tadi? Ini busnya sudah lepas. Ini kan busnya masih di dalam. Ini sudah lepas, ini double. Nah, ini kita ganti ya, karena memang kondisinya sudah seperti ini. Ganti. Kita ganti pakai Suzuki lagi. Kenapa yo? Kita sering ngoplos-ngoplos punyanya Suzuki. Karet kampas ganda. Nah,
Nah, ini baru karet yang jos. Tuh. Nah, mari kita pasang. Lap sedikit. Bukti komplain sama netizen. Kotor dipasang saja, pasang baik. Pokoknya dilap. Kadang itu netizen itu suka komentar kayak gitu. Ya, wis yo. Tapi itu pasang karetnya tadi mana satu pas banget ini punya nih Suzuki ya dua nah kemudian pasang kampas gadane ini tempat karetnya ya jadi masangnya itu harus seperti ini nggak boleh seperti ini tapi seperti ini nah masukkan kemudian tekan kok lanjut sampai semua terpasang tarik nah udah pasang lagi pirnya tarik pakai tang lancip agak keras Allah Akbar aduh untuk pirnya sudah masuk semua tuh karetnya juga sudah pas ya kita coba kita tutup lagi kita pasang penutupnya ini oke tinggal kancingannya ini kancingannya satu hitam yang satu ini menculat tadi nggak tahu kemana dicari-cari udah ketemu akhirnya saya beli bilalah ada yang jual harganya kancingannya 2000-an. Ini tinggal kita pasang ya. Nah, ini wis terpasang tuh. Kancingannya sudah masuk ini satu hitam, yang lain putih. Karetnya sudah ini, bagian kampas ganda udah beres ya. Kita coba rakit lagi di motornya. Oke. Kita masukkan ke sini ya. Sebelum dimasukkan kita cek ini harus pas. Ini ada seperti ini, dan di sini ada lubang tuh, diluruskan sama lubangnya ya. Oke, ini kita masukkan menghadap ke sini. Nah, udah. Kemudian kita rakit bagian mangkok kampas gandanya. Nah, ini. Di sini ada pelor-pelornya, ini harus kita rakit dulu. Ini berfungsi supaya muternya searah nih. Ke sini muter, ke sini nggak bisa muter. Ke sini muter, ke sini nggak bisa muter. Kayak gitu fungsinya. Ya, kita masukkan. Masukkan ke dalam sini seperti ini. Masukinnya pelan-pelan supaya nggak rontok lagi. Ambil sedikit diputar-putar. Nah, ada satu bus di sini. Pasang. Aduh. Sudah masuk. Kemudian ada ring satu dan mur. Udah jadi ini muter ke belakang ke depan dia nggak bisa muter tuh set tuh nggak bisa muter kalau ke belakang dia muter berarti udah bener kemudian masukkan rumah kampas koplingnya kita masukkan
Untuk karetnya nggak kita ganti ya, karena ini belum begitu parah, normal segini mah. Lalu ada satu ring tipis di sini. Nah, ini kita masukkan. Nah, pancingan untuk mur dan murnya kita pasang. Jangan lupa penahan kancingan ini ditekuk lagi. Udah, kita pasang kampas kopling. Kampas koplingnya kita ganti saja ya, karena ini sudah sangat gosong sekali. Ini biarpun belum selip seperti sudah gosong seperti ini, tapi belum selip ya. Jadi saya ganti saja, nanti ditakutkan nanti sebulan dua bulan malah jadi selip, kan jadi bongkar lagi. Jadi pemung lagi dibongkar, kita ganti sekalian saja. Oh ya, sangat berbeda sekali. Ini udah gosong, ini baru. Kita celupkan ke dalam oli dulu biar basah, kayak mendoan. Dicelupin dulu ke adonan baru digoreng. Ya, lanjut masukkan kampas, kemudian plat kopling yang ada pirnya ini, 1, 2, 3 kita masukkan. Nah, kemudian kampas lagi, plat lagi yang enggak ada pirnya nih. Nah, pirnya jangan ditutup ya. Seperti ini nih. Ini kan ompong. Lah, ini pirnya di sini. Kita kasih di yang ompong pirnya. Kemudian kampas kopling lagi. Plat lagi. Kampas lagi. Nah, terakhir ini plat yang terakhir sudah enggak ada lagi. Kita kasih di yang ada giginya. Jadi jangan di sini lagi, tapi di yang ada giginya biar dia ketekan. Nah, maka dia akan mentul-mentul seperti ini. Kemudian kita pasang kampas terakhir. Nah, tuh jadinya kayak gini. Dut. Lalu di sini tengah ada seperti ini. Ini ringnya satu lagi mana ya? Ini ya, ini ada ring. Ini ada, nanti di sini ada ringnya satu lagi. Jatuh. Oh, ini bisa nih ringnya. Kita ambil dulu. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada sebuah tanda ini. Kita bersihkan dulu kotor. Oke, di sini ada tanda titik nih. Ya. Ini tanda titik, ini cuma satu, ini enggak ada. Cuma satu ini. Oke. Ini satu ya. Kita cari pasangannya di sana. Kita cari pasangannya dengan cara ini, diputar saja pelan-pelan sambil dipegangin kampasnya, takutnya ambrol. Nah, tandanya, oh ini kelihatan apa enggak? Ini ya, ini ada tanda titik. Kita luruskan. Nah, ingat-ingat itu tandanya di sana, itu kelihatan. Dan ini kita luruskan, berarti ini masuknya di sini kayak gini. Nah, kalau sudah ini titik ini, kalau titik ini sudah ketemu dengan titik yang tadi, berarti sudah benar. Kalau nggak ketemu pasti nggak bakal bisa masuk. Nah, tinggal dikasih pir dan juga baut. Nah,
ditahan, kemudian dikencangkan. Oke. Tinggal pasang selah dan kita tutup lagi, tapi lanjut besok lah ya, karena ini sudah sore. Oke, dilanjut ngesuk maning. Akhirnya jangan sampai lupa ya. Sudah, tinggal ditutup. Hati-hati, takutnya engkolnya lepas lagi. Jadi pelan-pelan saja. Tinggal dibaut. Agak berbet mungkin karena masih dingin ya. Ini juga karburatornya belum dicuci. Ini mau saya cuci karena kemarin kan minta ganti kampas kopling sama di servis karburator. Ini baru ganti kampas koplingnya aja, karburatornya nanti. Kita angetin dulu. Area kopling aman. Oke, Jupiternya sudah kelar ya. Bagian kampas ganda cuma ganti karet, kemudian kampas kopling ganti. Olinya nggak diganti karena masih baru katanya. Sama di servis karburatornya aja ya. Ya gitu Pak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.